Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nahmadullah ala tawfiqih wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabiyyihi wa habibih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi min ba'dih wa la hawla wa la quwata illa bihawlillahi wa quwwatih. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala. Fala yatiku ahadun hamla dhalika ba'dahu. Fala yatiku, maka tidaklah kuat siapa ahadun, seorang pun, hamla dhalika, membawa yang demikian itu, ba'dahu, setelah Kanjeng Nabi. Jadi dakwahnya Kanjeng Nabi itu lengkap, bil hikmah, ma'idhatil hasanah, dan mujadalah. Rasul lengkap karena adalah uangnya, kadang dengan hikmah itu bagi ahli hakikat, ma'idhatil hasanah bagi ahli tariqah, wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah bagi ahli syariat. Orang syariat kan senangannya tukaran, debat. Lah Rasul menguasai ketiga-tiganya. Setelah beliau tidak ada yang kuat untuk membawa keseluruhannya. Fakusima, maka ia dibagi ala thalathati aqsamin, atas tiga bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama itu ilmul hal, ilmu hal. Yang tadi dikatakan bil hikmah, wahuwa, bahwasanya ilmu hal itu lubuha, intinya salasa, apa intinya ilmu. Wa utiya, dan ia diberikan ar-rijala, kepada para ar-rijal, lananging jagat, lanang tenanan. Wahimmatur rijal, dan wahimmatur rijali, dan bahwasanya himmahnya para laki-laki sejati itu bihi, dengannya. Cita-cita laki-laki sejati adalah ilmu hal, ilmu hakikat. Laki-laki cemen ya sangi sore iku. Kama qala alaihi salatu wasalam, himmatur rijal tuk adata kliul jibal. Cita-cita laki-laki sejati itu takli'ul jibala, ia akan bisa menjebol gunung. Wal muradu minal jibal, yang dikehendaki dengan gunung, lanang tenanan iku iso njebol gunung. Jadi Kanjeng Nabi, yang dimaksud dengan gunung berarti kaya Anoman, berarti lanang tenan berarti kaya Anoman iso njebol gunung. Yang dikehendaki dengan gunung adalah qasawatul qalbi, atau seatimu iku lho sing ngalang-alangi gunung. Jadi cita-cita laki-laki sejati itu bisa mengalahkan kekerasan hatinya. Ngono maksudnya. Digambar nek karo wayang dadi Anoman jebol gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Ketek tapi rupanya putih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu minal jibal, yang dikehendaki dengan gunung adalah kerasnya hati. Ia mahu, ia dapat terlebur. Kerasnya hati akan meleleh. Bidu'aihim, dengan berkah doa-doa mereka. Iskutu bintino ngaji, bintino dungo, wa tadarruihim, dan tadarru mereka, DP-DP-nya mereka, nah, curah-curah.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, maka benar-benar ia diberi kebaikan yang banyak. Nek kene kunjere liyane kene kabeh. Jadi ilmu hakikat niku kunjere. Nek kunjere kene liyane kabeh. Tapi nek mugur kene pange, ya kunjere durung kene. Jadi itu cita-cita laki-laki sejati. Nah, cita-cita laki-laki cemen ya isi penting mangan warek, iso rabi, nek iso ya nambah. Wal qismu tsani, bahwasanya bagian yang kedua itu ilmu yang pertama. Itu qishru dzalik atau qishru dzalikal lubbi. Kulit dari inti tadi. Inti yang pertama. Utiya ia diberikan lil ulama zahiriyati, kepada ulama zahir. Wa huwa bahwasanya ia itu al mauizatul hasanatu, mauizah hasanah. Ya senengane ceramah-ceramah lah. Karena ulama hakikat itu justru jarang ceramah. Wal amri bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wa nahyi anil mungkar, dan nahi mungkar. Nek kanjeng Nabi amar ma'ruf ya, hikmah ya. Di antara contoh kanjeng Nabi itu bil hikmah. Artinya ndak lewat amar ma'ruf. Yaitu satu ungkapan yang pernah dikatakan oleh pembantunya sendiri, sahabat Anas bin Malik, jadi beliau mengatakan, ini kita terjemahan ya, harap aku melalui. Jadi selama 11 tahun atau selama berapa bertahun-tahun saya itu ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah Rasul mengatakan lima fa'al tadzalik. Kenapa kamu melakukan ini? Padahal nek jenenge menungso kan mesti tahu kleru. Sahabat Anas itu kan pembantu ni kanjeng Nabi. Itu selama jadi pembantu ni kanjeng Nabi, durung tahu kok ditegur. Nyapa kok di nyenek-nek misalnya. Tidak pernah ditegur. Itu diantaranya hikmah. Arti tidak menggunakan amar. Tidak pernah sahabat Anas itu dipenggak. Nyapa kok mbok nyenek nih? Tidak pernah. Kenapa? Karena Rasul tahu kabeh takdire pangeran. Tapi yo ndak selamanya seperti itu. Kadang ya amar ma'ruf. Lah, orang-orang setelah kanjeng Nabi itu ndak ada yang bisa sempurna seperti kanjeng Nabi. Kadang enek sing menang amar ma'ruf etok. Menang ngamuk etok. Ora ngamuk ya menang. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Kama qala ali sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan al alim yaitu bil ilmi wal adab. Orang alim, yang dimaksud orang alim di sini alimul haqiqah. Itu yaitu beliau memberikan mau'izah bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab. Ini alim tenanan boten kados ngeten iki. Ngeten iki kan sing penting ngamuke. Kok gelem ngamuk ya menang. Nek ana sing lawan tapi ketemu musuh ya kalah. Nek alim tenan mboten purun ngamuk-ngamuk. Ini kan alim-alim rotok brengsek. Jadi orang alim itu yaitu bila ilmi wal adab, dia akan memberikan mauizah berdasarkan ilmu. Memang duwe dasare tenan, tapi di samping duwe dasar pakai adab. Ini ku alim tenanan. Nah, ingat ini kan bukan alim. Wal jahil, sedangkan orang jahil, sehingga ini lah bodoh-bodoh, itu yaitu bidzarbi wal ghadab. Yang penting ngamuk. Bidzarbi dengan memukul, wal ghadabi dan amarah. Jenenge wong bodoh. Yang penting gelem ngamuk ya menang. Nek wong alim, mauidzah dan adab. Bil ilmi wal adab. Itu yang kedua. Terus kulit yang luaran lagi.
Kalau intinya yang pertama, wal qismu thalith, bagian yang ketiga, wa huwa bahwasanya thalith itu qushrul qushri, kulitnya kulit. Jadi yang pertama itu lub, intinya, kemudian dibungkus dengan yang kedua yang dipegang oleh para ulama zahir, kemudian ada yang zahir lagi. Uqtiya, ia diberikan lil umara'i, kepada para pemerintah. Pemerintah kan senengannya enggak kebijakan, tapi seorang lakoni belas. Nek ulama niku sak elek-elek, ulama niku rodok melakoni. Tapi nek jenenge pemerintah wis ngono iku lah, mulai zaman kuno makuno. Mari kita lestarikan alam. Nyatane alam itu dosri kabeh. Iku pemerintah iku, mulai biyen wis ngono iku wis. Mari kita sejahterakan masyarakat. Wetenge dhewe sing disejahterane. Masyarakatnya megap-megap ora apa-apa, sing penting wetengku gendut. Diberikan kepada Umar, wa huwal adlu dzahir, ketoke adil, adile dzahir. Wasiasat dan siasat. Akal-akalan. Wasiyasatu al-musyara, yang diisyarahkan ilaih kepadanya, bikali dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalahlah pada mereka, berdebatlah kepada mereka, billati hiya ahsan. Terlebur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalul falakum, maka bahasanya mereka itu madzahirul qahri, penampakan sifat pemaksaan. Jadi pemerintah kan yang menangan, memang itu madzahirul qahar. Wasababu siyanati nizamiddin, dan menjadi sebab terlindunginya atau terjaganya aturan agama. Niku nek pemerintah iki ngerti agama. Aturan agama agak terlindungi dengan peraturan pemerintah. Kal kushril ahmari, seperti kulit yang berwarna merah bagian luar. Wa mithalu ulama il batin, dan bahwasanya gambaran ulama batin itu kal lubi, seperti inti, seperti lub. Lidzalika, bagi yang demikian itu, bagi kulit itu. Kala kanjeng Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama. Makanya Rasul berpesan, alaikum, tetaplah atas kalian, netepono sira kabeh. Makanya maknane kitab paling penak niku jane cara Jawa. Alaikum netepono sira kabeh. Bimujalasatil ulama, dengan duduk bersama para ulama, ulama-ulama batin maksudnya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalamnya ahli hikmah. Siapa ahli hikmah di antaranya? Di antara ahli hikmah Yusyai bin Atha'illah, yang punya kitab Hikam. Hikam itu kan jamaknya lafaz hikmah. Fa inna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu yuhyil qalbah, Allah itu menghidupkan hati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Ati urib iku lantaran nurul hikmah. Kama yuhyil ardul maitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bima'il matari, dengan cahaya, dengan air hujan. Makanya ilmu itu seperti air. Ati ngaji niku siraman. Makanya siraman niku nek kakean rada pilek. Kakean siraman. Lah niki mergo Ramadan niki siramannya kudu sing akeh, mergo awan gak enak siraman. Bima ilmatari, dengan air hujan. Wa qala alaihi salatu wasalam, kalimatul hikmati, bahasanya kalimah hikmah. Kalimah hikmah itu kalimah yang berasal dari ahlul haqiqah, itu dholatul hakimi, wa fi riwayatin dholatul mu'min. Kau dholatul hakimi, barang hilangnya orang yang ahli hikmah. Dalam riwayat lain, dholatul mukmin, barang hilangnya orang mukmin.
Jadi kalimat-kalimat penuh hikmah atau kata-kata mutiara itu merupakan barang yang hilang dari orang mukmin. Akhadhaha, maka ia mengambilnya, haitsu wajadaha, sekira ia menemukannya atau dimanapun ia menemukannya. Karena kalimat hikmah, kalam-kalam hikmah itu merupakan barang yang hilang dari seorang diri, dari diri seorang mukmin, maka hendaklah ia mengambilnya dimanapun ia menemukannya. Berkon itu barang hilang tak ede, maka dia menemukan dimanapun dari siapapun ambil. Makanya ada pepatah, emas itu kalau keluar dari dubur anjing pun tetap emas. Dari siapapun ambil. Wal kalimatu, bahwasanya kalimat, alati bi afwahil awami, yang berasal dari lisannya orang-orang awam. Itu nazilat, ia turun minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz. Kalimat yang keluar dari ulama-ulama awam itu juga turun dari lauhil mahfuz. Cuma lauhil mahfuz yang min alamil jabarut, wa huwa alamul jabarut, minad darajat, yang berasal dari surga derajat. Wal kalimatu lati fi afwahir rijal, sedangkan kalimat yang berada di lisan-lisannya para lelaki sejati, lananging jagat, minal wasilina, itu para aulia, jadi lanang tenanan niku para wali. Itu kok lanang tenan iku wong sing seneng rabi, kok lanang tenan berarti bojone lho papat. Wow, niku ora wedhus niku. Niku wedhus niku sapi niku. Minal wasilina, dari para orang-orang yang wusul, itu nazalat, ia turun minal lauhil akbari, dari lauhil akbar. Bukan lagi lauhil mahfuz tapi lauhil akbar. Bilisanil qudsi, dengan lisan suci. Bila wasitatin, dengan tanpa perantara, fi alamil qurbati, di alamil qurbah, di surga kedekatan. Fakulu syai'in yarji'u ila aslih, maka segala sesuatu itu nanti akan kembali kepada asalnya masing-masing. Wis kabeh ana tempat dewe-dewe. Makanya surga itu juga bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan masing-masing. Kabeh bakal balik ning asale dewe-dewe. Walidzalika, dan karena itulah, tolabu ahli talqini, mencari ahli talqin, lihayatil qalbi, untuk menghidupkan hati, itu fardun fardu. Makanya kenapa mencari ahli talqin, artinya orang yang bisa memberikan kita talqin, itu fardu, harus. Kama qala alaihi salatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu fariidhah, sangat fardu, ala kulli muslimin wa muslimatin, untuk laki-laki atau perempuan muslim, fardu. Yang dikehendaki dengan mencari ilmu itu fariidhah, itu bukan ilmu fikih. Ya ilmu fikih itu ya fardu, wajib, tapi tidak fariidhah. Dikana cara penafsirannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wal muradu minhu ilmul ma'rifati wal qurbah, ilmu pengenalan Tuhan, wal qurbati, dan ilmu tentang jannatul qurbah, yang mana jannatul qurbah itu tempat kelahiran hakikatil insan. Wal bawati, sedangkan selebihnya, minan ulumi dhahirati, dari ilmu-ilmu dhahir, itulah yahtaju ilaiha. Ini kata Kanjeng Syekh, ilmu-ilmu zahir itu tidak sampai hadisnya, tolabul ilmi faridho tidak sampai. Paling coro enak hadisnya, paling coro kena, coro oleh gawe hadis dewe, is tolabul ilmi fardun. Niku kanggo ilmu zahir. Dan ilmu sing ngeten iki niku faridho. Itu kan mubalaghah. Sangat fardu. Tapi nek golek ilmu fikih, fardu, fardu. Tapi nek golek ilmu hakikat iku banget fardune. Layah taju ilaiha, tidak memerlukan ilaiha kepada faridhah. Ilama, kecuali sesuatu, yu'ati, yang ia dapat menunaikan biha dengannya, al-faraidho, kefarduan-kefarduan. Kalau hanya untuk yang penting bisa menjalankan kefarduan, kan tidak sampai seumur hidup. Masuk belajar fikih seumur hidup lah.
Era mendoh. Belajar fikih sing penting sing ngerti carane wudu, banyu apa air yang suci yang mensucikan, terus batale wudu, syarat wudu, terus apa syarat saya salat, batale salat, kan nggih pun. Itu ndak akan menghabiskan waktu seumur hidup, ndak akan. Tapi kalau untuk mencari ilmunya salat yang menjadikan salat itu hidup, benar-benar iqamis shalah, bukan hanya sekedar ada isolah, nggih, bukan hanya sekedar ada isolah, tapi iqamis shalah itu yang sampai akhir hayat kita mungkin tidak akan selesai. Niku sing mboten enten tekne. Makanya Rasul mengatakan mencari ilmu itu fardhu, sangat fardhu. Itu ilmu yang untuk menjadikan salat itu iqamah. Bukan hanya sekedar ada, bukan sekedar untuk menunaikan sholat, tapi untuk mendirikan sholat. Kail mil fiqhi, waktu mereka ditambahi. Kail mil fiqhi, ini rotok beda karo kitab sing pertama. Kail mil fiqhi seperti ilmu fiqih fil ibadati di dalam peribadatan. Itu tidak sampai menghabiskan umur apa tidak sampai menghabiskan waktu seumur hidup. Ora kira iku sementing bocah wis meneh diwarai carane wudu, syarate wudu, batale wudu, sunahe wudu, makruhe wudu. Iku sih iso. Sementing bocah meneh, bocah SD lah, bocah SD niku saged. Apalagi pun kelas SMP diwarai po syarat rukunnya salat, batale salat, makruhe salat. Terus sholat-sholat sunnah yang lain, itu sudah selesai. Maka hadisnya bukan faridho, is fardhu ngonanya. Tapi kalau yang ini faridho. Kama qala al-Ghazali radhiyallahu anhu, hayatul qalbi ilmun faddakhirhu, wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Nah, saire basa Arab, rata-rata iso maknane. Bahasa mboten pati bahasa Arab lho mboten sanget. Hayatul qalbi bahasanya hidupnya hati, artinya ilmu untuk menghidupkan hati itu ilmun. Benar-benar ilmu. Itulah sejatinya ilmu. Faddakhirhu maka simpanlah ia. Wa mautul qalbi dan bahasanya matinya hati itu jahlun berarti kebodohan. Wong bodoh iku nek atine mati. Iku jenenge bodoh. Fajitani buhu maka jauhilah ia. Maka kamu harus menjauhinya, menjauhi kebodohan hati. Wa khairu zadika dan sebaik-baik bekalmu itu at-taqwa adalah takwa. Fazidhu maka berbekallah kamu padanya. Maka berbekallah kamu dengan ketakwaan. Kafaka bima wa'adhtuka fatta'idhu. Kafaka cukuplah untukmu bima dengan sesuatu wa'adzutuka yang aku menuturimu. Aku memberikan mau'idzah padamu. Jadi sing tak tuturne, sing tak omongne kanggo awakmu iku cukuplah fatta'idhuhu, maka sadarlah kamu padanya. Faridallahi tabaraka wa ta'ala. Maka bahwasanya ridhonya Allah tabaraka wa ta'ala, maha berkah dia dan maha luhur, itu ayu jawiza, jika seseorang, jika melewati siapa abiduhu hambanya, melewati idal kurbati ke jannatil kurbah. Ridhonya Allah, puncak ridhonya Allah ketika seorang hamba bisa melewati sampai kepada jannatil kurbah. Walayal tafitu dan tidaklah ia tolah-toleh ilad darajati ke surga darajat. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Kul katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian alaihi atasnya, atas dakwah, atas ilmu yang aku sampaikan. Aku tidak meminta ajaran ongkos. Aku ngomongin ini agak jalo ongkos neng sampean. Jadi kanjeng Nabi, aku nyampe ini ilmu neng sampean, wahai para sahabat, aku ndak minta bayaran. Illal mawaddata, kecuali
kecintaan, fil kurba, di jannatul kurba. Yang aku inginkan adalah supaya kalian itu bisa pulang kampung ke jannatil kurba. Wal muradu, yang dikehendaki minha, dengan mawaddata fil kurba, kasih sayang di jannatil kurba, itu ilmul kurbati, ilmu kedekatan, fi ahadil aqawili, di dalam salah satu beberapa pendapat. Ini menurut tafsiran Kanjeng Syekh. Berarti seandainya ada orang lain yang menafsiri berbeda, ya sah-sah saja. Makanya sing paling ngerti Quran, ya sing nurune Quran, ya pangeran. 10 orang menafsiri satu ayat, maka penafsirannya juga ada 10. Ini versi Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Jadi yang aku inginkan bagi kalian adalah supaya kalian bisa pulang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ke-6. Itu fi bayani ahli tasawuf, di dalam menjelaskan ahli tasawuf. Walam yusama dan tidaklah dinamai siapa ahlu tasawuf ila litasfiyati batinihim, kecuali karena jernihnya batin mereka. Berarti tasawuf diambil dari kata sofa, artinya bersih atau jernih. Jadi ahli tasawuf itu dinamai tasawuf karena bersihnya, jernihnya batin mereka. Binuril ma'rifati, dengan cahaya pengenalan Tuhan. Mergo saking kenale karo Gusti, maka terkena pantulan cahayanya Gusti. Wa tauhidi, dan tauhid. Auli annahum, atau sesungguhnya mereka itu intasabu, mereka menisbatkan dirinya li ashabi sufati, kepada ashabi sufah. Jadi ahli hakikat dari kalangan para sahabat adalah ahlu sufah, yang mana mereka itu sudah bisa tahu rahasia mi'raj sebelum Kanjeng Nabi mi'raj. Sapa sing gak ngerti? Aili libusihim, atau karena mengenakannya mereka as-sufa bulu. Ini beberapa asal dari kata sufi. Atau karena mereka mengenakan bulu, lil-mubtadi'i, bagi para pemula. Lil-mubtadi'i itu bagi para pemula, suful ghanami, bulu domba. Nah, sufi-sufi pemula is bulu sing elek-elek ana, domba-domba wedus biasa. Walil mutawasiti, dan bagi para yang tengah-tengah, mutawasit, suful ma'zi, bulu domba kambing kacang, yang mana menurut beliau itu bulunya lebih baik. Walil muntahi, dan bagi para muntahi, bagi para senior, suful mar'azi, bulu domba sama mananya, cuma kualitas bulunya berbeda. Jadi ada mengatakan sufi itu karena mereka itu pakaiannya berasal dari bulu domba. Wa huwa suful murabba'i, temeriki murakka'i. Dan kitab awal insyaallah murabba'i, yaitu suf'a, bulu yang berbentuk segi empat. Wa kadza, dan seperti inilah halatuhum, kondisi mereka. Fil batini, di dalam batin. Ala hasabi maratibi ahwalihim, atas memperhitungkan tingkatan kondisi mereka. Ahwal berarti kondisi batin. Wa kadza, dan seperti inilah, bil at'imati, dengan masalah makanan. Wal mat'ami, dan ya makan. Wal masyrabi, dan minuman. Qala sahibu tafsiril majma', yaliku, layak bi ahli zuhdi, dengan ahli zuhud, bagi orang-orang zuhud itu yang layak, kullu khoshanin minal malbas, setiap yang kasar-kasar dari pakaian. Wal mat'ami, dan makanan. Kalau ahli zuhud itu panennya sing kasar-kasar, kelambine sing elek-elek. Wal masyrabi, dan minuman. Minumannya banyu tawar. Wa bi ahli al-ma'rifati, dan dengan ahli al-ma'rifah. Kalau ahli al-ma'rifah itu yang pantas, kullu layyinin minha, ya sing halus-halus, panganan sing enak-enak. Jadi sahibu tafsiril majma'
berkata seperti itu. Berarti cara nyuguh wong niku gak digawe padha menurut mereka. Fa inna ingzalana si manazilahum, karena sesungguhnya menempatkan manusia pada tempatnya itu minas sunnati, termasuk dari sunnah. Karena menempatkan seseorang pada tempatnya, memberikan penghormatan kepada orang sesuai dengan martabatnya, itu juga bagian dari sunnah. Nek ene awake gawe ngeten iki kudune gak wani ngaku klambi apik. Wong senengane nglakoni dosa, riyo tu klambi apik, ora pantes. Apa meneh ora poso, ora salat. Ati nek senengane maksiat iku gak pantes. Riyo tu klambi apik ora pantes. Lah wis, ayo wis. Pantes e apa ya? Wis bekas-bekas ada semen ta apa? Lawi ya. Niku cara Kanjeng Syekh Sahibu Tafsiril Majma'. Karena menempatkan orang di tempatnya masing-masing itu sunnah. Kaila ya ta'adda, supaya tidaklah melampaui batas. Siapa ahadun, seseorang turahu pada batas kemampuannya. Makanya cara ulama Jawa niku, tapi nggak mboten kudu manut pendapat itu yang mboten kudu dianut. Kan nanti sing ngomongne wong nek durung tau gaji niku gak oleh ngklamp. Nggih cepul putih jarene. Yo ora lah. Cepul putih yo. Lah kok nek arep yang kalau cepul nganggo cepul putih ngenteni gaji. Yo nek dikersane gaji. Ya mesane sing gawe cepul putih ora payu-payu sing tuku Pak Kaji tok. Enten sing ngomong ngono, ora kudu dikuku. Ngono ku cuma pendapat, dudu hadis, dudu hukum. Yo nek hukum niku kudu manut. Sapa wonge durung tau kaji, ngau kelambah ceplok putih niku dosa. Niku kudu manut niku. Mboten aturan niku. Niki kula nganggo ceplok ireng, mergo ceplok kula niku kotor. Makane sak eneke. Mboten polahe panatik mboten. Niki nek sebagian ulama Jawa ngeten niku saestu. Malah nanti mbahmu napa sing cerita ngoten niku. Dadi wong niku nek durung tau kaji aja pisan-pisan nganggo cepluk putih. Alasane apa? Mesakne. Lah wong sing kaji ku sampe direwangi adol Tegal. Lah mbok saingi rego pira 20.000. Kula pengerti mulai biyen tapi ayo gadep. Mboten kudu manut. Tapi nek manut niki terenggih. Dadi nek ulama biasa-biasa pakene sing elek-elek. Lah nek ulama top iku lambene apik-apik. Saniki mboten diarani ulama top mergo klambine kok. Meskipun ulama wali nek cepacane elek ya dianggap biasa-biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi nek manut niki kudune awake mboten wani nganggo sorban. Wong biasa sorbanan. Nek kula mboten, ya mergo guru kula niku kathah. Guru kula niku kathah. Dadi sing ngajarne sorban mulai cilik niku nggih enten. Dadi santri kudu dilakoni sunah sorbanan. Mulai cilik ora sangtene alim. Dadi macam-macam, dadi sak karep. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka auli annahum. Enten awane mboten iki. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu fi saffil. Teng mriki sinfil. Saff ya, karena ini bahas tasawuf. Fi saffil awwali, di saff yang paling awal, fil hadratil ahadiyati, di dalam hadirat keesaan. Karena para sufi mereka niku cara barisan niku barisan paling awal. Ya pantes nek lambene apik. Awake wis ning mburi klambine elek-elek. Falafdhu tasawufi, maka bahasanya lafaz tasawuf itu arba'atu ahrufin. Ada 4 huruf. Tasawuf bukan tasawuf nggih. Niku beda jauh loh. Ngaji apa? Ngaji tasawuf. Nek ngaji tasawuf niku jenenge ngaji sing isine engko diwarai salat ahwa'ah. Wis waya salat wis waya adzan lho.
wis gampang rotok engko-engko ae. Dadi tasawuf itu maknanya ngendi-ngendi. Menunda-nunda. Dikongkon salat jereng ku ae. Wis meh surup ah nanggung kesoke dikotok pisan. Niku jenenge tasawuf. Nek tasawuf niku belajar resik-resik. Beda-beda ado. Makane ati-ati nek ngomong ngaji apa? Ngaji tasawuf. Wah, iki belajar ngendi-ngendi sampean belajar menunda-nunda. Dikongkon salat kandang salat. Niku tasawuf iku ilmune, ilmu tasawuf. Dadi wong sing senengane nunda-nunda ibadah iku jenenge ilmune ilmu tasawuf. Damel sin. Nek senengane belajar zikir niku pakai shot tasawuf. Beda. Tapi nek ora paham wis ora apa-apa. Mangane jare Gus Bah, kadang wong bodho niku yo barokah. Barokah gak ngerti apa, gak ngerti bahasa Arab ora piye-piye. Ora masalah ngaji apa? Ngaji tasawuf yo. Belajar ngendi-ngendi. Belajar nunda-nunda. Tasawuf itu arba'atu ahrufin, ada 4 huruf. Ta, sot, wawu, fa, bukan sin. Yang pertama ta, sot, wawu, fa. Fata umagu bahasanya ta. Ta itu minat taubati, diambil dari kata taubat. Wahua bahasanya taubat, niki ahli tasawuf tenan. Jadi arba'i daftar tasawuf, niki persyaratannya. Pertama taubat. Wahwa ala wajahain, taubat itu ada dua arah. Taubatul zahir satu arah, taubatul zahir wa taubatul batini, yang kedua taubat batin. Fataubatul zahiriyah, maka bahwasanya taubat zahir itu ia bahwasanya ia itu ayarji'a, agar seseorang atau jika seseorang itu kembali bi jami'i a'dha'ihi, dengan semua anggota tubuhnya, al-zahirati yang zahir, minal dzunubi, dari dosa-dosa, wadama imi, dan hal yang tercela, menuju kembali atau ditinggalkan yang tercela tadi, dosa-dosa tadi, ila taati, menuju kepada taat. Itu taubat zahir. Sing mau nekak salat saiki malih salat. Mau nekak seneng ngaji malih seneng ngaji, niku jenenge taubat zahir. Wa minal mukhalafati, dan dari menyelisihi, mau ini suara manut aturan belas, saya ini gelem manut aturan. Ilal muwafaqati, kepada menyesuaikan diri dengan aturan syariat. Nyocoki. Kaulan wa fi'lan, dari segi ucapan maupun perbuatan. Itu taubat zahir. Wa amma taubatul batin, yaitu ada pun taubat batin. Itu fahiyah, maka bahwasanya yaitu ayya raji'a, agar ia kembali. Ilal muwafaqati, dari menyesuaikan diri dengan hukum syariat, yang sudah tekun melakukan ibadah pun dia harus taubat lagi, ditaubat secara batin. Caranya bitasfiyatil qalbi, dengan menjernihkan hatinya. Loh, memangnya kotor? Kotor ketika kita yang sudah tekun menjalankan syariat merasa tekun. Rumongso tekun, rumongso api, rumongso hebat, ini ku kotorannya. Bahkan tadi malam dikatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun akhar. Wujudmu itu dosa. Kamu merasa ada sudah termasuk satu kesalahan. Itu nanti akan berentek. Mergo sangka diawali dari merasa ada, nanti kamu akan merasa pinter. Rumangsa iso nglakoni, wis rumangsa, rumangsa, rumangsa. Nah, jadi yang sudah tekun pun harus taubat. Fa idza hasala, maka apabila tercapai, apa tabdilu dzamimati, mengganti perilaku yang tercela, bil hamidati, dengan yang terpuji, faqad tamma maqamuta, maka sempurnalah maqam ta. Jadi tasawuf itu ada 4 maqam. Kelas pertama kelas ta. Kelas ta yaitu taubat zahir batin. Yang kedua kelas shod. Shod. Minas sofa, diambil dari kata sofa. Itu sofa sing dilungguh niku ora
sofa gabut. Sofa artinya jernih. Wahuwa aidon ala wajahain. Kejernihan itu juga ada dua versi. Sofa ul qalbi, yang pertama jernihnya hati, yang kedua wasofa usirri, jernihnya sir. Ini suka membahas golongannya najis, telak pitik, buatan ini saya lewat. Ini saya harus dipahami. Fasofa ul qalbi, maka bahasanya jernihnya hati itu as ayas via, agar jernih apa kalbu hatinya, jernih dari apa, minal kuduratil basyariyati, seumpama keruhnya basyariyah, budeke sifat kamanungsan. Napa sih sifat kamanungsan itu? Ya menungso, mithlul ala iki, seumpama keterikatan atau ketergantungan. Allah titahsulu, yang terjadi fil qalbi, di dalam hati, min kathratil akli, dari banyaknya makan. Gantungnya kekuatan kelawan mangan. Wasyurubi, dan minum. Wal manami, dan tidur. Wal kalami, dan berbicara. Wal mula hawatid duniawiyati, dan memandang duniawi. Mithluhu biziyadatil kasbi. Oke, pun paham. Seumpama senang bertambahnya kasab. Wa ziyadatil jima'i, dan bertambahnya jima. Sing dipikir iku wis piye, kapan aku iso nambah neh. itu kotoran-kotoran hati. Wa ziyadati mahabbati auladihi, dan termasuk juga senang bertambahnya anak-anaknya. Wa ahlihi, dan istrinya. Nambah anak, nambah bojo. Wa nahwi dzalika, karena seumpama yang demikian itu. Sekolahane ngomong ngene. Itu dibersihkan. Wa tasfiyatul qalbi, dan bahasanya membersihkan hati. Min hadhil khisalil madhkurati, dari perilaku yang telah disebutkan ini, itulah yang selalu tidak akan tercapai illa bimulazamati dzikrillah ta'ala, kecuali dengan melazimkan zikir kepada Allah ta'ala. Sehingga dia terus senang mangan, terus ngombe, tak seterusnya kaya mau sing diomongne. Itu karena kurang akeh zikire. Kurang akeh zikire jarene. Tapi ngenten wali niku sing toreko iku akeh mangan. Niki sing kena diterokno. Jadi ada satu aulia yang torekohnya itu mangan akeh. Mereka wong zikir nek banter iku ya gampang luwe, kan. Mereka zikir niku panas. Panas. Padha karo wong aduk pasir ngene iku kan panas. Iku ya ndang luwe. Makane nek zikire banter, mangane ya banter. Jadi mangan akeh itu menjadi satu torekot. Torekot itu kasratil akli. Torekot itu badokiyah. Lho, terus harus tenan itu. Jadi ada seorang itu memang ketika berzikir, nek zikire banter, mangane banter. Mergo zikir niku panas, makane kudu diimbangi karo selawat. Nek dindung malah adem panas malian. Layak solo ila bimulah jamati zikrillah ta'ala fitalqini, di dalam talqin. Cuma zikir yang fitalqin, karena tidak sama. Kalimatnya sama, podoai. Sing diwaca kalau jamaah ibu-ibu, kalau sing diwaca sing diwaca bapak-bapak malam Jumat, podoai kalimatnya. Ila ilallah, podoai. Cuma pengambilannya itu yang tidak sama. Bijinya podoai, jenengnya podo, kalimat tauhid. Podo karo gabah, nyebar gabah. Podo ae sing rotok popong jenenge ya wene gabah, wene pari. Sing mentes jenenge ya podo wene pari. Hasilnya podo, nggih mboten podo nek wene rotok popong karo sing mentes ya beda. Jahron secara jahr, jadi untuk menghilangkan ketergantungan tadi, ketergantungan makan, minum, rabi, terus ngono-ngono iku, itu dengan cara memperbanyak zikir, melanggengkan zikir yang bitalkin jahron, dengan jahr fil ibtida, pada permulaannya. Untuk para pemula wis diwoto sing banter la ilaha illallah, sing banter ila ayyablugha, sampai dia
agar ia sampai maqam al-khufiyati pada maqam samar. Nanti lama-kelamaan dia akan merasakan hal yang berbeda lagi. Awalnya nyaman dengan dibaca keras, nanti lama-kelamaan dia akan merasa nyaman dengan dibaca samar. Makanya zikir niku ya wadzkurullah kama hadakum, berzikirlah kalian sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kalian. Makanya zikir yo gak kudu banter, gak kudu lirik, tapi sampai naik gak bisa diwadakne zikir kok banter-banter, yo terserah kok. Jadi zikir niku mboten kudu banter, yo gak kudu lirik, sampai naik. Karena zikir itu kama hadallah, sebagaimana petunjuk Tuhan. Lalu petunjuknya pengiran yang aku iku zikir kon seru kon banter, kita apa coba banter. Orang lain mendapatkan hidayah untuk dibaca lirih, ya diwaca lirih sak penane. Nah, kama qala, makanya mboten perlu nyalahne, mboten perlu rumoso bener dewi zikir kok banter-banter kaya pengiran budek. Ora budek, sing budek awakmu ora tau ngaji. Nek pengiran ora budek, sing budek awakmu. Makanya nyalahne. Pangeran kan mau ngerti, ngerti sing gak pati ngerti awakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seenaknya kita, senyamannya, ndak harus keras, ndak harus lirih. Sak penane. Kama qala Allah taala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ay khasyyat. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sejati itu alladzina, orang-orang idza dzukira, apabila disebut siapa Allahu Allah, wajilat, maka merasakan takut apa qulubuhum, hati mereka. Orang-orang mukmin adalah orang yang ketika menyebut nama Allah atau dia mendengar nama Allah, hatinya bergetar, nyambung. Enak setrumi ay khasyyat, artinya merasa takut. Wal khasyyatu, bahwasanya khasyyah itulah takunu, tidak akan ada illa ba'dan tibahil qalbi, kecuali setelah sadarnya hati. Wong wedi, jadi wong mukmin iku wong sing ketika membaca asma Tuhan atau mendengar nama Tuhan disebut, hatinya nyambung, bergetar, atau dia merasa takut. Lah, rasa takut itu tidak akan terjadi kecuali setelah sadarnya hati. Wong wedi iku mergo sadar. Enek ulo go wedi ditekek ning sandingi wong turu, wedi. Mboten kira wedi wong turu kok. Baru nek dhek tangi sadar, baru kira-kira wedi tenan. Kok iso wedi? Mergo sadar. Lah menungso kali pengiran nggih ngoten iku. Menungso niku mboten bakal wedi karo pengiran nek atine turu. Makanya masih gak sholat is biasa, is ngapusi biasa, matine mati kok, atine turu. Nek atine tangi, wedi. Lah untuk menggugah hati dengan cara mulazamati dzikri min naumil ghaflati, dari tidur kelalaian, lalai yang diumpamakan seperti tidur. Wataskiluh, dan bahwasanya mengkilapkannya, untuk menjadikan hati itu mengkilap lagi. Wataskiluh, dan watas illa ba'dan tibahil qalbi, setelah tergugahnya hati atau sadarnya hati, minau milghaflati, dari tidur kelalaian, wataskilihi, dan setelah mengkilapkan hati. Fayungqasu, maka akan terukir. Ketika hati itu sudah mengkilap, sudah bersih, sudah sadar dan sudah mengkilap, maka akan terukir fihi, di dalam hati yang bersih, apa suratul ghaibi, gambaran sesuatu yang ghaib, yang harusnya tidak kelihatan-kelihatan, minal khairi wa syari, dari perkara baik dan perkara buruk. Jadi malih ngerti, oh ini barang api ini. Malih genah, oh ini genah barang gak api ini. Kudu tak tinggal nih, oh ini api ini. Hatinya bisa terukir jelas, di dalam hatinya akan tergambarkan, ini baik, ini buruk. Kama qala alaihi salatu wassalam. Allahu akbar.